بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن معاشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum rahimani rahimakumullah alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini tentunya dengan izin serta takdir dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu mudah-mudahan Allah taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya ilmu ilmu yang bermanfaat serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini insyaallah kita masih di dalam bab yang sebelumnya yaitu di dalam pembahasan tentang al-iqtisadi Fitta'ah Al-iqtisad Fitta'ah yaitu bab yang menjelaskan tentang bagaimana agar kita bisa mencukupkan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dicontohkan dan sesuai panduan tuntunan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pertemuan sebelumnya kami sudah jelaskan tentang makna al-iqtisadi fi ta'ah bahkan kita sudah masuk di dalam hadis yang pertama di dalam hadis yang pertama di dalam bab ini yaitu hadis yang berkaitan dengan bagaimana seseorang agar dia bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan yang sifatnya ada konsistensi di dalamnya ada kesinambungan sesuai dengan kadar dan cara yang sudah dituntunkan dan dia tetap menjaga di dalam menjalankan daripada ketaatan tersebut tanpa melebihkannya dan juga dengan tidak mengentengkannya di dalam menjalankan daripada amal-amal ketaatan tersebut. Hadis yang kedua di dalam bab ini wa an Anas radhiyallahu an qal ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه واله وسلم فلما اخبروك انهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه واله وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تاخر قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا وقال الاخر وانا اصوم الدهر ولا افطر وقال الاخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال أنتم الذي قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي falaysa minni muttafaqun alai. Hadis yang kedua di dalam bab yang sama yaitu hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Anas bin Malik Anas bin Malik khadim Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Anas bin Malik yaitu pelayan Nabi dan yang paling lama di dalam mengabdi dan membantu Nabi Karena tidak kurang daripada 10 tahun Beliau mengabdi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Karena beliau juga satu-satunya sahabat Yang mendapatkan doa dari Nabi Dengan tiga hal Dan tiga-tiganya Semuanya dikabulkan oleh Allah Dan terbukti di masa hidup Anas bin Malik Yang pertama beliau didoakan panjang umur Anas termasuk sahabat yang paling akhir-akhir meninggalnya. Dan beliau meninggal di Madinah. Makamnya di Baqi. Jejeran daripada makam setelah para istri Nabi, makam sahabat yang pertama adalah makamnya Anas bin Malik. Kemudian dilanjutkan dengan makam yang lain yang ada di di Baki. Beliau wafat kurang lebih hampir mendekati 100 tahun umurnya. Yang kedua didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan keberkahan di dalam rezekinya, di dalam usahanya, di dalam hartanya. Anas termasuk peninggalan hartanya cukup banyak dan dicatat di dalam sejarah. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yang ketiga beliau didoakan oleh Nabi banyak keturunannya. Al Imam Al Hafid Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya Tahdzibul Tahdib ketika menjelaskan biografi daripada Anas bin Malik beliau tidak banyak meninggalkan keturunan hanya 124. Hanya puluh empat tiga-tiganya doanya Nabi sallallahu alaihi wa ali wasallam dikabulkan oleh Allah taala dan semuanya terjadi kepada Anas bin Malik radhiyallahu an. Satu ketika beliau berkata bercerita ada tiga orang datang menemui atau mendatangi salah satu istri Nabi. Salah satu istri Nabi. Di sini tidak dijelaskan siapa istri Nabi yang didatangin. Buyutu buyuti azwajin Nabi. Bisa jadi lebih daripada satu istri Nabi yang didatangin, yang diintrograsi, yang ditanya tentang bagaimana aktivitas Nabi selama 24 jam. Ketika mereka para istri Nabi mengatakan kepada orang yang tiga orang tadi berdat datang atau tanya tentang bagaimana ibadah Nabi, mereka spontan mengatakan, kalau begitu siapa kita? Bagaimana ibadah kita nih? Nggak bisa dibandingkan dengan ibadahnya Nabi. Kemudian masing-masing berikrar, masing-masing berikrar Mungkin bisa sampai dikategorikan bersumpah. Yang satu mengatakan, Amma ana, kalau saya mau sholat malam terus, gak mau berhenti. Dalam artian gak mau tidur. Semalam suntuk diisi dengan sholat full. Dan yang kedua, saya selama hidup mau puasa terus, gak mau berhenti. Subhanallah. Yang ketiga, saya mau jadi bujangan terus nggak mau nikah. Ikrar dari tiga orang tadi itu terdengar sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau di salah satu majelis, beliau berdiri, kemudian beliau mengatakan. kamu tiga orang yang tadi datang ke tempat istri saya atau salah satu istri saya dan bertanya tentang ibadah saya kemudian kamu begini, begini, begini dan seterusnya kemudian Nabi katakan kepada mereka ketahuilah ama wallahi demi Allah saya adalah orang yang paling takut di antara kamu sekalian. Lillah. Aku katanya Nabi paling takutnya orang kepada Allah. Yang kedua wa lahu dan aku paling takwanya manusia kepada Allah Taala. Kemudian beliau menjelaskan. Lakin ni asumu wa uftir. Aku berpuasa tapi aku tidak melanjutkan puasa. Bukan orang berpuasa lalu nggak pernah buka atau nggak buka, dilanjutin puasanya terus nggak berhenti berhenti. Wa ni asumu wa uftir. aku berpuasa dan juga aku ber berbuka. Wa usalli wa arqut, aku juga bangun malam dan aku juga tidur. Bahkan yang terakhir beliau mengatakan wa nisa dan aku juga nikah. Berarti tiga ikrar tadi atau mungkin bisa dikatakan semacam tekad bahkan bisa sampai dikatakan sumpah gitu kan. Tiga orang tadi itu sudah kontradiksi, bertentangan dengan yang datang dari aturan nabi, tuntunan nabi, apa yang dilakukan oleh oleh nabi karena mereka melihat awalnya ibadahnya nabi mengukur dengan perasaan mengukurnya dengan dengan perasaan dengan logika tetapi ini tidak tidak dibenarkan di dalam agama yang namanya perasaan dan logika karena di dalam agama tuntunan apalagi yang namanya ibadah mutlak kembali kepada tuntunan Tidak ada di dalamnya sangkut paut yang namanya perasaan dan logika Sehingga Nabi memberikan statementnya Memberikan yang namanya keputusannya Faman an sunnati Barang siapa yang ingkar Tidak suka Meninggalkan, tidak mengikuti tuntunanku, tidak sama seperti apa yang aku bawa, yang aku contohkan, yang aku lakukan. minni bukan daripada, daripada golonganku, daripada umatku, daripada tuntunan agama yang aku bawa. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti perkara-perkara yang di atas tadi yang menjadi tekad daripada tiga orang tadi jelas-jelas perkara yang kalau diukur secara perasaan dan logika kayaknya sesuatu yang wah luar biasa ibadah malam nggak pernah tidur, puasa nggak pernah buka bahkan meninggalkan yang namanya nikah kalau ukuran akal manusia perasaan manusia luar biasa nih ibadah subhanallah tapi agama tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya koridor, ada kemasannya, ada tuntunannya, sehingga Nabi tegas, jelas di dalam hal ini. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, ajaranku, agamaku, contoh dariku, tidak termasuk daripada golonganku. perkara perkara yang tadi tentunya adalah perkara yang bertentangan dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam hadis ini banyak beberapa panduan tuntunan yang lain selain secara global tadi kami jelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan apa yang menjadi tekad mereka bertentangan dengan agama, bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Panduan tuntunan yang lain, istihbabu tatabu'i ahwalil ulama rabbaniyin litaasi bihim. Wa idha ta'addarat ma'rifatu dhalika minal rijali jaza istiqshafuhu minal nisa. Ini tentunya juga ada batasannya. Ada ada koridornya dilihat daripada situasi kondisi tidak serta merta. Di dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya tiga orang tadi itu datang menemui istri-istri Nabi. Bertanya tentang ibadahnya, ibadahnya Nabi dijelaskan dengan panduan ini. Nabi tidak melarang tadi. Di dalam hadis tadi Nabi tidak melarang apa yang sudah mereka lakukan Di dalam langkah-langkah intrograsi tadi Tapi yang dilarang oleh Nabi Tekad dan amal yang akan mereka lakukan Berarti dibolehkan Seseorang kalau ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya ibadahnya seseorang Khususnya orang yang memang dijadikan panutan Orang saleh, orang-orang rebani, para ulama' Ketika memang memungkinkan dengan cara-cara yang tepat, tetap beradab, bukan istilahnya ngintipin. Kalau ngintip udah jelas nggak boleh. Ngintipin rumahnya ulama, gimana bangun malamnya, ya itu nggak boleh. Tapi kalau sekedar misalnya cari tahu dengan cara yang tepat. Dengan diskusi, atau mungkin bicara hati ke hati, baik langsung ataupun melalui perantara orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dibolehkan sebagaimana tadi para sahabat ingin tahu tentang bagaimana aktivitas Nabi selama 24 jam khususnya di dalam hal ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam karena perkara ini tentang apa yang dilakukan oleh mereka tidak disinggung oleh Nabi tidak dikoreksi oleh Nabi kalau itu salah mustahil Nabi akan diam karena Nabi tidak pernah menunda-nunda perkara yang salah kemudian didiamkan oleh Nabi tidak pernah namanya hirul bayani an wakti. tidak pernah pasti spontan diingatkan oleh nabi diluruskan oleh nabi diingatkan dan ini juga kalau kalau kita mampu kalau kita mampu sebagaimana awalnya dulu salah seorang sahabat sebelum dia menjadi sahabat dan bahkan dia sebelum masuk Islam datang menemui nabi untuk proses islamnya dia dengan nama yang tidak dibenarkan di dalam agama namanya Abdul Syams. Namanya Abdul Abdul Syams. Kaget ketika mengenalkan diri kepada Nabi. Setelah dia masuk Islam, Nabi rubah namanya langsung menjadi Abdurrahman, Rahman. Abdul, Abdul Rahman. Dan ini juga bisa kalau kita lakukan dengan cara yang tepat, melihat objeknya juga orang yang kira-kira kita bisa luruskan kita bisa sampaikan dengan cara ada lembut dan juga kondisinya tepat boleh-boleh saja ngingetin misalnya kita punya kawan dekat sekali subhanallah Suatu waktu kita datang atau dia datang ke tempat kita Masya Allah ada tanda-tanda yang misalnya masih nggak ada perubahan dari dia tahun ke tahun belum masih berubah pas lagi nunduk gitu kan jatuh korek dari kantongnya yuk Allah, inti kapan mau tobatnya nih <laughs> yang penting kita kenal dengan dia deket dengan dengan dia nunggu ape yang namanya ajal nggak nunggu tobat yang namanya ajal tiga tidak nunggu tobat subhanallah sampai kapan masih akan berada di komunitas ahlu hisab tidak mau berubah nggak mau pindah menjadi ahlu sholat ahlul masjid masya allah dengan bahasa yang tepat yang lembut subhanallah ini perlu juga kalau memang kita ada hubungan dekat dengan dia. Yang penting di, disampaikan, jangan didiamkan, jangan di, jangan didiamkan. Ini juga termasuk salah satu bentuk yang namanya Tawasaw bil hak, tawasaw bis sabar. Yang kedua, man azim ala aman amalin saleh wahtaja ila idharihi wa amin riya lam yakun dhalika mamnu'an. apa yang dilakukan oleh beberapa istri Nabi ketika menyampaikan apa yang dilakukan oleh Nabi dengan tujuan targetnya adalah untuk bisa memotivasi orang lain mengajak orang lain apalagi seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan contoh tola dan cermin dan segalanya yang diamalkan oleh beliau diceritakan kepada orang lain pastinya akan aman tidak ada di dalamnya sedikit pun bercampur dengan yang namanya ria pengen dapat pujian begitu juga dari orang lain ketika memang ingin menyampaikannya dengan tujuan agar bisa juga ditiru agar bisa juga menjadi toladan bagi yang lain selama aman daripada yang namanya unsur-unsur riak, boleh saja di, disampaikan diceritakan dan ini juga banyak para ulama salafus salih rahimahumullah termasuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana sholat malam beliau ketika beliau berdiri dalam sholat malamnya panjang sekali sampai kaki kakinya bengkak bagaimana para sahabat yang lain ketika di dalam sholat di dalam kehusuannya di dalam panjangnya berdiri dalam sholat seperti Uthman bin Affan radhiyallahu an bahkan beliau bisa menghatamkan Al-Quran di dalam sholat Qiyamul Lail dan juga beberapa sahabat-sahabat yang lain Subhanallah banyak beberapa cermin-cermin beberapa potret-potret tentang ibadahnya para sahabat tabi'in ulama as dan seterusnya diceritakan dari mereka semua itu baik secara langsung atau datang daripada orang-orang generasi setelahnya bukan dengan tujuan untuk riak tapi tujuannya untuk agar dijadikan toladan, jadikan cermin. Ini dibolehkan. Ini di, dibolehkan. Sekaligus untuk memberikan motivasi bagi generasi yang selanjutnya. Yang ketiga, iqtisad fi sunnah khair min ijtihad fi bid'ah. Mencukupkan apa yang sesuai dengan tuntunan Sunnah Khair lebih bagus daripada pakai berusaha berlebih-lebihan, tetapi kontradiksi dengan Sunnah: istihad over berlebih-lebihan, berlebih berlebih-lebihan, berlebih karena biasanya sesuatu yang sifatnya sudah over melebihi daripada koridor di luar daripada batasan ketentuan pasti akan jatuh kepada kesalahan akan jatuh jatuh kepada kesalahan seperti nanti juga akan dijelaskan beberapa ketentuan atau beberapa contoh-contoh dan sebagian juga sudah kami sebutkan di dalam pertemuan sebelumnya dan inilah makna al-iqtisad fi al-iqtisad fi yang keempat Hirsu ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Alal izdiyadi minal ibadati wa ta'at Di dalam sejarah Di masa hidup para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bersama rasul Sallallahu alaihi wa alihi wasallam Baik itu sahabat atau sahabiyah Baik itu sahabat yang laki-laki ataupun yang perempuan sudah menjadi sesuatu yang sifatnya uh, apa semacam kultur mereka di dalam berlomba-lomba di dalam berkebaikan melakukan kebaikan melakukan ketaatan mereka bersaing bersaing di dalam di dalam ketaatan masing-masing ingin mencari yang lebih banyak dan lem yang lebih besar di dalam porsi untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana itu para sahabat dan juga para sahabiah? Salah satu contohnya, para sahabat yang datang menemui Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan mereka dari komunitas orang bawahan, orang kecil, orang yang tidak punya di dalam kehidupan hartanya tidak cukup mereka melihat para sahabat yang punya kelebihan dari dunianya mereka bukan tidak suka dengan mereka sahabat yang miskin ini bukan tidak suka bukan rasa iri dengan apa yang ada pada mereka tidak tapi mereka melihatnya dengan pandangan bagaimana ya Rasulullah mereka itu orang-orang yang sama bersama kita. Solatnya, perang ikut bersama kita di dalam ibadahnya juga sama di dalam kita, tapi hanya satu yang berbeda dengan kami, ya Rasulullah. Mereka bisa lebih banyak beribadah di dalam sisi hartanya, sedangkan kami tidak mampu. Ajarkan, tunjukkan kepada kami agar kami pun juga bisa mendapatkan peluang pahala ini walaupun tidak sama persis seperti yang mereka dapat yang mereka ibadah dari sisi harta kemudian Nabi ajarkan kepada kepada mereka beberapa amalan-amalan beberapa dikir-dikir yang pahalanya juga disejajarkan dengan pahala sedekah Nabi mengatakan at-tasbih sadaqah, at-takbir sadaqah, at-tahmid Subhanallah. Ini beberapa contoh, beberapa potret bagaimana semangatnya sahabat radhiyallahu ta'ala anhum di dalam mereka bersaing, bersemangat untuk mendapatkan peluang pahala selama di sana ada celah, ada kesempatan untuk bisa didapat. Kenapa tidak? Termasuk di sini. Tiga orang tadi yang datang menemui Rasul, mereka pun juga menunjukkan bagaimana ingin semangat mereka di dalam beribadah, minimal mendekati daripada ibadahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bukan semata-mata mematai-matai Rasul atau pengen ngintipin Rasul, pengen tahu Rasul tidak. Tujuannya ingin mereka pun juga bisa mendekatkan ibadah mereka sebagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga para sahabiat yang pernah datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih para wanita sahabat Ahlul Ansar yang tinggal di Madinah mereka curhat kepada Nabi. Ya Rasulullah, kami para kaum wanita yang hanya tinggal di rumah Menjalankan tugas-tugas rumah, menyediakan makanan, minuman, membersihkan rumah, nyuci, ngurus anak, ngurus suami, dan seterusnya. Subhanallah, sedangkan mereka para laki-laki, para suami, subhanallah, mereka bisa sholat berjamaah bersamamu di masjid, mereka bisa masuk di medan perang bersamamu, ya Rasulullah. Apa pahala yang juga kita bisa dapat? Sebagaimana yang mereka pun juga dapat, ya Rasulullah. Bayangkan ini semangatnya para sahabat dan sahabiah radhiyallahu taala anhum di dalam mencari celah, mencari pintu, ruang untuk juga mendapatkan pahala sebagaimana yang didapat oleh para sahabat lain apalagi ketika ketika beda gender. Nabi juga jelaskan kepada para sahabiah yang tadi bahwasanya keberadaan antunna sekalian keberadaan anda wahai para wanita di rumah menjalankan tugas anda selaku ibu rumah tangga mengurus anak melayani suami mengurus rumah dan seterusnya dan seterusnya termasuk juga ibadah di rumah Allah pun juga tidak akan memberikan pahala yang kurang kepada anda semua sebagaimana para suami yang sholat di masjid berjamaah para suami yang juga ikut masuk di medan di medan perang. Kira-kira bagaimana dengan umat sekarang? Bagaimana dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam di zaman-zaman apalagi seperti zaman sekarang? Kelihatan tidak Semangatnya mereka di dalam mencari celah, mencari ruang untuk bisa meningkatkan dan juga untuk mencari pahala yang lebih besar, tentunya kembali kepada kita masing-masing, bagaimana nuansa persaingan mereka, apakah nuansa persaingan yang namanya orientasi ohrawinya besar, apa persaingan duniawinya yang besar, kita bisa nilai mudah-mudahan orientasi ukhrawi yang menjadi persaingan kita yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan sabiqu ilal khairat berlomba-lomba di dalam di dalam kebaikan di dalam mencari kesempatan pahala yang lebih besar karena orientasi kita target kita tujuan kita adalah ukhrawi bukan sekedar yang namanya duniawi. Mudah-mudahan kesempatan ini, mudah-mudahan nuansa ini, fenomena ini tidak semakin pudar. Tidak semakin hilang dengan situasi kondisi yang ada. Karena nampaknya situasi kondisi yang ada mengkaburkan, menggelapkan bahkan sampai naudzubillah dalik nanti akan sampai menghilangkan yang namanya semangat seseorang di dalam orientasi ukhrawi tapi yang akan meningkat yang besar yang membara yang ada pada umat Islam adalah orientasi duniawi naudzubillah min dalik Karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam juga menjelaskan di dalam hadis yang sahih, dan ini sudah terbukti dan banyak. Subhanallah, dari saudara-saudara kita umat Islam, daripada umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, karena dengan cuman sekedar fulus mereka dengan mudahnya menggadaikan agamanya karena dengan fulus mereka dengan mudahnya mengadu domba umat karena fulus mereka memecah belah umat dan seterusnya naudzubillah min dalik ini termasuk salah satu yang juga ditegaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman akan datang dan sekarang waktunya ya bi dunia dia menjual menggadaikan agamanya karena dengan yang namanya fulus naudzubillah min dalik orientasinya adalah duniawi bukan orientasi ukhrawi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita semangat ukhrawi orientasi ukhrawi mudah-mudahan kita tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk musabaqahil khairat yaitu berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya istihbabu taqdimil hamdi wa tsana'i 'ala Allah inda ilqa'i masailil ilm wa bayanil ahkami lil mukallifin wa izalati syubha 'anil mujtahidin. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau bangun kemudian beliau menyampaikan apa yang terjadi dan yang juga sampai yang beliau dengar ketika sesuatu itu sifatnya adalah urgen dan penting berkaitan dengan yang namanya agama beliau nyampaikannya juga dengan resmi, formal kalau bahasa sekarang formal bagaimana formal yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam menyampaikan statementnya sama seperti kalau sekarang formalnya pakai SK pakai kepres, pakai permen, gitu kan? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau formal di dalam menyampaikan tuntunan dan panduannya yang perlu diluruskan ketika ada hal-hal yang salah dan tidak benar beliau berdiri dengan mengawalinya Innal mengawalinya dengan Alhamdulillah memuji Allah dan seterusnya baru beliau menjelaskan tentang pokok-pokok perkara yang bertentangan dengan agama dan beliau luruskan yang benar seperti ini seperti ini. Ini formal statement yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas tegas dan ini statement panduan tuntunan yang sangat baku yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa main-main sesuatu yang sifatnya memang benar penting harus dengan ketegasan yang jelas dan juga nyampeinnya harus secara formal secara secara formal nggak pakai yang namanya bercanda-bercanda nggak serius asal-asal tidak beliau pakai mengawalinya innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya kemudian beliau mengatakan dan seterusnya di dalam ketentuan-ketentuan yang tadi tujuannya apa selain membuktikan bahwasanya agama ini tegas di dalam perkara-perkara yang memang perlu diluruskan harus tegas nggak perlu pakai abu-abu ah biarin aja masih biasa ini kok dia kan masih baru harus tegas di dalam perkara-perkara yang sifatnya memang prinsip di dalam agama, apalagi ketika bertentangan dengan sunnah, harus tegas. Dan ini termasuk salah satu daripada statement yang juga Allah Ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran ketika menjelaskan bagaimana karakternya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam dan para sahabatnya Muhammadur Rasulullah Walladina Ma'ahu asyidda'u alal kufar apalagi ketika perkara yang berkaitan dengan pokok prinsip akidah antara batasan jelas antara orang muslim dengan orang kafir asyidda' tegas bukan galak gak ada arahnya tegas asyidda'u alal kufar memberikan porsi ketentuan yang terang benderang ini agama Islam Bagaimana memposisikan tentang yang namanya seorang Muslim dan juga orang-orang orang-orang non Muslim. Rohama ubainahum. Tapi diantara sesama orang Islam, Rohama saling kasih sayang, saling tolong menolong, saling membantu, saling ngingetin Ini termasuk beberapa bentuk-bentuk statement yang ada di dalam di dalam agama Islam di mana ditempatkannya tegas dan juga di mana ditempatkannya yang namanya hal-hal yang memang perlu diberikan di sana peluang ataupun juga dengan cara-cara yang lain karena dengan cara seperti itu apa yang dipahami oleh tiga orang sahabat tadi dikhawatirkan sudah menyebar kemana-mana sehingga dengan keputusan nabi formal yang nabi sampaikan langsung hilang. Langsung ternetralisir, langsung terhapus karena nabi sudah mengatakan dengan statement tegasnya beliau, "Faman ba an sunnati minni." Yang tidak ngikut cara saya, tidak ngikut panduan yang datang dari saya, yang tidak ngikut agama yang saya bawa, bukan dari golongan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tegas karena perkara prinsip perkara yang ada di dalam di dalam agama dan nabi juga harus dengan tegas jelas formal beliau menyampaikannya Kemudian di dalam hal yang juga disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang tadi istihbabun nikah Nabi tidak melarang yang namanya nikah bahkan nggak boleh orang yang meninggalkan nikah dengan tujuan-tujuan yang tidak dibenarkan dengan tujuan-tujuan yang yang tidak dibenarkan Subhanallah karena sebenarnya ini ada poin khusus sebenarnya memang masalah apa yang namanya nikah ini. Ala nabi menganjurkan di sini, menganjurkan, menekankan. Bahkan tidak sedikit ada beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang agar meninggalkan yang namanya masalah lajang. Agar meninggalkan yang namanya masa masalah lajang, jangan dipiara Jangan disayang-sayang, jangan ditunda-tunda. Subhanallah. Karena di dalam tuntunan agama dan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk bersegera di dalam melaksanakan nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis yang tadi menjelaskan tentang diharamkannya puasa selamanya, nggak pakai buka dilarang di dalam di dalam agama. Yang ketiga yaitu diharamkannya qiyamul laili kulluh. Diharamkan orang melakukan yang namanya salat malam full, nggak berhenti-berhenti. Subhanallah. Agama sangat sangat bijaksana karena ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan tuntunan Nabi dan inilah yang makna ikhtisot tadi maknana makna daripada al iqtisad tadi yaitu mencukupkan sesuai apa yang ditunjuk dicontohkan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam kemudian hikmah pelajaran yang lain yang juga bisa diambil dalam hadis ini al mubahat wal mandubat tataqallabu ilal hormati idha kharajat an haddi rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam perkara-perkara yang mubah sekalipun sesuatu yang dianjurkan bisa jadi sampai kepada perkara-perkara yang haram dilarang apa sebabnya karena over tadi melampaui batas keluar daripada batasan ketentuan yang ada di dalam di dalam agama subhanallah yang namanya puasa Haram nggak? Puasa haram nggak? Tidak. Bahkan menjadi bisa wajib, bisa jadi usunnah, dianjurkan. Tapi ketika puasa sudah keluar daripada koridor tuntunan, sudah mengikuti nafsu, tidak kembali kepada tuntunan yang mengendalikan adalah akal, perasaan, emosional. Subhanallah. Yang namanya puasa tadi bisa sampai menjadi haram ketika seseorang berpuasa nggak pakai buka nonstop terus puasanya haram karena ini perkara yang dilarang di dalam agama ini salah satu bukti contoh perkara-perkara yang halal mubah bahkan sesuatu yang dianjurkan tapi bertentangan kontradiksi dengan tuntunan Nabi akan menjadi perkara yang diharamkan dilarang di dalam di dalam agama dan ini banyak contohnya ba banyak contohnya subhanallah Kemudian yang berikutnya al-iqtida' bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fit tawassuti wal i'tidal haqiqat taqarrub ila Allah azza wa ini targetnya daripada semua ibadah daripada setiap amal soleh yang dilakukan oleh seseorang bagaimana agar dia itu bisa balance adanya tawassud dan i'tidal tidak meremehkan dan juga tidak berlebih-lebihan ada konsistensi dan konsistensi ini ukurannya apa sunnah Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam tolak ukurnya adalah panduan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam dengan target ketika seseorang masuk di dalam jalur yang sudah tepat dengan tuntunan di sanalah ada hakikat takarub ilallah di sanalah ada bentuk pendekatan seorang hamba kepada Allah dengan jalur yang tepat. Jadi, orang yang ibadahnya berlebih-lebihan, over belum tentu dinamakan takaruf ilallah belum tentu didamakan ketaatan kepada Allah. Karena apa? Jalur yang dia ambil keluar daripada jalur yang dicontohkan oleh Rasul s.a.w. alaihi wasallam. Karena jalur seseorang yang menempuh ketaatan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan jalur bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dan itulah hakikatut taqarrub ila Allah azza wa Selanjutnya masih ada beberapa poin yang terkait dengan pelajaran, manfaat, hikmah yang bisa diambil daripada hadis ini. Adamul iltizam bihadir rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil ibadah yuaddi ilal gulu'i wa tanatta' wa dukhuli fi kulli mahzurin madhum. Ini memperjelas, mempertegas daripada poin yang sebelumnya. Seseorang ketika sudah menyimpang daripada tuntunan Rasul tidak adanya konsistensi di dalam mengikuti tuntunan Rasul di dalam ibadah akan berdampak setiap perkara ibadah yang dia lakukan akan menjadi ibadah yang over al-ghulu wa dan juga ibadah yang sifatnya tadi berlebih-lebihan al-ghulu wa maknanya tidak jauh berbeda yaitu over dan berlebih-lebihan sehingga perkara tadi walaupun dikemas di dalam bentuk ibadah sekalipun tetapi ibadah tadi itu keluar dari tuntunan dengan alasan menurut dia perasaan dia untuk meningkatkan ibadah kepada Allah taala tapi caranya salah berdampak ibadah tadi akan menjadi ibadah yang diharamkan Subhanallah. Bayangkan. Ini ibadah. Sholat. Puasa. Ketika berlebih-lebihan bisa jadi haram. Bagaimana kalau itu amalan bukan sholat. Bukan puasa. Tapi di dalamnya ada unsur yang namanya al wa Tanattu. Subhanallah. Otomatis akan lebih besar lagi dampaknya. Apalagi kadang-kadang pakai ngajak orang banyak, pakai dihadiri oleh orang orang banyak, dicontohkan dan seterusnya. Naudzubillah min Bisa jadi perkaranya, dosanya bukan hanya sekedar individu, tapi akan berdampak kepada salah kesalahan yang sifatnya akan tergenerasi. Naudzubillah min dalik. alam. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan masih di dalam poin tentang hikmah pelajaran yang bisa diambil daripada hadis yang tadi. Yang terakhir tadi yaitu tentang adamul iltizami bihadir Rasulillah. sallallahu alaihi wa ali wasallam fil ibadah yaitu dengan tidak kembali kepada tuntunan panduan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah akan berdampak ibadah seseorang itu akan berlebih-lebihan akan over bahkan bisa sampai kepada perkara-perkara yang dilarang perkara-perkara yang dilarang dan tidak disukain tercela menjadi perkara yang dilarang tidak disukain dan tercela ada salah satu gambaran atau mungkin juga semacam fenomena kali ada seseorang yang ketika di dalam beribadah khususnya seperti sholat Mungkin menurut perasaan dia, sesuatu yang bisa mengantarkan dia kepada ibadah yang sempurna, atau khusyuk, atau bagaimana. Tapi kembali lagi, tadi tolak ukurnya adalah perasaan, tolak ukurnya adalah akal dia. Seperti kami pernah lihat, salah seorang sholat ketika takbir. Allah. Ah, itu kan ada pernah kita dapatin seperti itu. Ketika takbir sampai angkat tangan. Menurut perasaan dia cara seperti itu adalah cara yang mungkin mengantarkan dia mungkin bisa khusyuk atau mungkin tepat dan seterusnya. Tapi karena kendalinya adalah emosi, emosional, perasaan bukan kembali kepada panduan dan tuntunan ini termasuk perkara yang Al-ghulu berlebih-lebihan, tanah dalam takbirnya seperti itu. Ketika syahadat, ashadu alla ilaha sampai diangkat begitu, ashadu alla ilah masya allah dari mana gitu kan? Contoh-contoh yang seperti itu gitu. Kalau yang diputar-putar takbirnya mau udah sering gitu kan, sering gitu. Ini termasuk beberapa bentuk-bentuk yang mungkin perlu menjadi catatan buat kita, karena belum tentu sesuatu yang namanya ibadah ketika dikendalikan oleh perasaan dituntun oleh yang namanya akal tidak kembali kepada tuntunan yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan mengantarkan ibadah tersebut menjadi perkara yang ghulu ibadah yang berlebih-lebihan over sehingga menjadi perkara tersebut sesuatu yang tidak benar, tidak tepat, dilarang dan bahkan bisa sampai tercela amalnya dalik. Apa sebabnya? Karena juga kembali kepada hadis ini yang bisa diambil, ada satu poin yang sangat prinsip: al -aslu fil ibadah atau at kif." Karena setiap apapun bentuknya, yang namanya ibadah di sana tidak sedikit pun diberikan celah yang namanya andilnya akal, perasaan, atau apa saja karena di sana benar-benar mutlak kembali kepada tauqif tauqif dalam artian yaitu cukup hanya stop sampai kepada sesuatu yang datangnya sumbernya wahyu itu makna tauqif jadi di dalam hal ini tidak ada sedikit pun celah yang namanya ikut campur perasaan, akal, apalagi yang namanya kultur, turun temurun, ngikutin ini, ikutin si A, si B, si Fulan, tidak ada. Di sana hanya tauqif, stop, hanya kembali kepada hak cipta yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Ini maknanya tauqif. Jadi kalau ada yang mau modif-modif, ya izin dulu sama Nabi. Kalau ada yang mau memodifikasi, menambah ataupun ngurangin juga, otomatis konsekuensinya harus bertanggung jawab. Karena di dalam perkara yang namanya hak cipta urusan dunia saja itu harus bertentang, harus ber apa namanya, harus dia siap menghadapi yang namanya tuntutan undang-undang itu hak cipta dunia tulisan atau apa saja Apalagi yang sudah punya hak paten, subhanallah, nggak bisa diotak atik itu. Konsekuensinya akan sampai bertentangan dengan undang-undang itu urusan dunia. Bagaimana dengan hak cipta yang datangnya dari Allah? Hak cipta yang langsung turunnya wahyu yang datang dan disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam konsekuensinya juga harus siap dia nanti bertanggung jawab di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu juga ada ada hak ciptanya yang namanya tauqif. Yang namanya tauqif. Wala yajuzul ijtihadu fiha wal istihsan dan tidak ada sedikit pun di sana celah yang namanya pakai pemikiran ataupun sesuatu yang nampaknya bagus dibagus-baguskan nggak bisa apalagi seperti sholat subhanallah sudah konkret sekali sudah terang benderang contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Wasallam nggak bisa pakai neko-neko lagi nggak bisa pakai yang namanya modif-modif lagi dan seterusnya sudah dicontohkan satu persatu sampai posisi kaki seseorang berdiri di dalam sholat bagaimana bahkan sampai jari jemari kaki bagaimana posisinya jari jemari tangan mengangkat tangan dan seterusnya semuanya dijelaskan tidak ada yang terlewatkan daripada sallu kamar o'aytumuni o'salli jelas sehingga di dalam hal ini sudah mutlak sudah tidak bisa dinego-nego lagi segala sesuatunya sudah dijelaskan dicontohkan terang benderang oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yanbaghi al-ightirar bi ba'd al-a'mal allati zahiruhal khair lima yatarattab 'alayha min mafasid limukhalafatiha al hadiyu an-nabawi as-salih as-sahih Poin yang berikutnya pelajaran ilmu yang juga bisa diambil di dalam hadis tadi kita jangan merasa terpukau dengan amalan-amalan yang nampaknya secara bohir itu adalah baik secara bohir itu adalah baik Padahal di dalamnya terkandung beberapa hal-hal mafasid Kejelekan-kejelekan atau dampak-dampak Yang sampai akhirnya akan menyalahi bertentangan dengan tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Contohnya tiga orang tadi Bagaimana dia punya tekad yang luar biasa Subhanallah Ingin melakukan sholat malam full semalam suntuk, masya Allah. Siapa yang enggak? Istilahnya tertarik gitu kan? Siapa yang enggak termotivasi dengan hal ini? Puasa, enggak mau berbuka, masya Allah. Tapi jangan lupa, sesuatu yang wah ini belum tentu benar, walaupun kelihatannya baik, belum tentu ben benar karena apa. Karena ternyata di dalam hal baik itu secara dohir casingnya doang baik gitu kan, tapi ada dampaknya dan dampaknya itu bukan hanya sekedar merugikan pelakunya, tapi dampaknya bertentangan dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ada seseorang yang sifatnya uh, tadi beribadah gitu kan, kita ngelihat orang beribadah, weh kayaknya nih model baru nih. Wah, kayaknya lebih keren nih takbirnya. <tuh>. Entar dulu. Entar, entar dulu Masya Allah Tahiyatnya Masya Allah khusyuk banget Sampai diangkat Asyadu anna. Masya Allah Kalau secara kelihatan kan Wah gitu kan Sesuatu yang Bikin orang jadi takjub Padahal entar dulu Yang dia lakukan ini walaupun kelihatannya baik sesuai tidak dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu dia tolak ukurnya karena tolak ukur di dalam ibadah bukan hanya sekedar baik, bagus, apalagi banyak, tidak, belum tentu. Karena tolak ukur di dalam yang namanya ibadah itu sudah jelas di dalam bahasa Al-Qur'an adalah amal yang ahsan bukan amal yang wah Bukan amal yang banyak, tapi adalah amal yang ahsan yang dijelaskan oleh salah seorang ulama ketika menafsirkan surat Al-Muluk. Ayat yang kedua ini bahwasanya orang-orang yang melakukan amal dan amalnya masuk di dalam kriteria ahsan. adalah amal yang paling ikhlas dan amal yang paling sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhlasuhum akhlasukum lillah wa aswabukum mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hadis ini cukup banyak beberapa panduan tuntunan. Selain tadi poin yang tadi yang sebelumnya yang kami sebutkan sekarang juga ada poin yang juga sangat prinsip penting tentang hadis ini. Hadal hadis, hadis ini aslun fi ibtalil bid'ah walau kana qasda walau kana qasda ahluha hasanan. Wa rahimallahu Umar Al-Qa'il kullu bid'atin dhalala Wa in ra'ahan nas hasanah Wa qad fannadat Shubah muhassin mu al-bid'a Fi kitab al-bid'a wa atharuha sayyik fi al-umma Sekaligus hadis ini sebagai bentuk uh, hadis yang menjadi hadis paling utama, paling terdepan di dalam mengkanter meluruskan perkara-perkara yang tidak sunnah walaupun tujuan pelakunya untuk melakukan kebaikan tadi tiga orang sahabat itu kalau misalnya menurut kita penilaiannya gimana bagus bayangkan nggak mau zuat ningkalin Ninggalin nikah, mau ibadah terus gitu kan? Subhanallah! Tapi ternyata amal baik ini, amal baik ini tidak tepat. Walaupun kelihatannya baik dan bagus, bahkan dikatakan sekalipun dia itu tujuannya adalah baik, tapi ternyata perkara ini bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan sunnah, dan targetnya juga sekalipun baik itu juga bertentangan dengan sunnah rahimallahu ibn Umar Abdullah Ibnu Umar mengatakan kullu bid'atin setiap perkara yang memang tidak ada sunnahnya setiap perkara yang baru yang tidak dicontohkan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah perkara yang akan membawa pelakunya dan amal tersebut menjadi pelaku atau menjadi amal yang sesat dan menyesatkan ketika amal tadi itu sampai dilakukan oleh orang lain sekalipun wa in walaupun dilihat oleh manusia banyak kayaknya perkara ini hasanah perkara yang baik jadi belum tentu belum belum tentu apapun yang namanya bentuk amalan ketika tolak ukurnya adalah tadi mata, perasaan, akal, subhanallah, belum tentu benar, belum tentu, belum tentu benar walaupun baik, walaupun bagus. Karena tetap tolak ukur utama adalah kembali kepada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Yang terakhir yang berkaitan dengan hadis ini, al-amrul mabihi haula ar-rahat yang qasimu ila qismain. Tiga orang tadi dibagi oleh al-muallif yang mencarahkan hadis ini yang menjadi tujuan target mereka atau inisiatif mereka, tekad mereka terbagi di dalam dua kelompok atau dua dua macam amalan-amalan yang akan mereka lakukan dibagi dalam dua dua macam bentuk yang pertama Azziyada fil amril mashru' kasiyamid dahr wa qiyamil lail fa innal asl fi siyamin nafli wa qiyamil lail al-istihbabu illa annahuma arada siyama dahr fa zada 'ala al-mashru' wa al akhar arada qiyamil lail wa hadha yusamma al-bid'ah al-idafiyyah Perkara yang pertama dari tiga orang tadi itu dibagi dalam tiga atau dibagi dalam dua bagian atau dua golongan atau dua bentuk yang pertama yaitu perkara-perkara yang ditambah yang keluar daripada perkara syariat ada eh, perkara yang sifatnya adalah ditambah-tambah keluar daripada perkara syariat yang benar yang tepat apa maksudnya yaitu sebagaimana seseorang tadi yang melakukan puasa sepanjang masa dan juga melakukan sholat malam semalam suntuk full bahwasanya yang namanya puasa sunnah dan juga yang namanya yaitu bangun malam sesuatu yang dianjurkan tetapi ahadahuma arada siyamad dahar tapi dari salah satu tiga orang tadi itu dia ingin melakukan puasa sepanjang masa yang awalnya puasa itu sunnah puasa sunnah di sini yaitu dilakukan di dalam waktu-waktu tertentu dan juga puasa sunnah itu dilakukan dengan batasan tertentu dengan ada batasannya ada mulainya yaitu, dari fajar sampai terbenam, terbenam matahari. Tapi, salah satu dari tiga orang tadi, dia melakukan yang namanya tambahan-tambahan di dalam agama. Puasanya non-stop, enggak berhenti-berhenti. Ini bentuk daripada kelompok yang pertama atau golongan yang pertama, daripada tiga orang tadi, yaitu menambah-nambah perkara atau menambah ibadah. yang tidak sesuai dengan asalnya yang ada di dalam di dalam syariat. Yang kedua, tarkul masyru' tadayunan Kata tarkiz zawaj, wa hadha yusamma al-bid'ah at-tarkiyah. Wa al-qismain bid'ah dhalalah. Kama fassala dhalika al-'allamah Asy-Syatibi fi kitabih Al-I'tisam. Bentuk yang kedua yaitu seseorang yang meninggalkan sesuatu yang disyariatkan di dalam agama dengan tujuan dia meninggalkan hal tersebut untuk ibadah itu tidak boleh untuk ibadah sekalipun untuk untuk ibadah contohnya apa dia meninggalkan yang namanya nikah meninggalkan nikah dengan alasan tujuan untuk bisa fokus di dalam di dalam yang namanya ibadah tidak boleh dilarang dan ini termasuk perkara yang namanya meninggalkan perkara masyuruk dengan tujuan agama dengan tujuan tujuan agama ini juga termasuk yang menyalahi sunnah nabi saw termasuk misalnya seseorang yang meninggalkan sesuatu yang dibolehkan misalnya kayak ninggalkan makanan 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 yang dihalalkan nggak makan kecuali cuman putih doang <laughs> ini kan subhanallah ada juga yang cara-cara seperti ini ada juga yang meninggalkan hal-hal uh, yang lainnya apalagi ketika meninggalkannya itu adalah sesuatu yang sifatnya mashruq yang ada di dalam di dalam syariat walaupun ada beberapa para ulama yang mereka meninggalkan nikah karena situasi kondisi karena karena situasi kondisi yang ada dengan mereka karena mereka di dalam waktunya lebih memfokuskan kepada ibadah yang lain dengan tidak meninggalkan ibadah tadi tidak punya tekad dan tidak punya janji kepada dirinya untuk meninggalkan ibadah tadi tidak ada tapi karena waktu yang terbatas bersama mereka yaitu dengan belajar dengan kemudian mengarang kita karena banyak seseorang yang kadang-kadang berdalih misalnya dia ketika nggak nikah Imam Nawawi aja nggak suat Imam Nawawi aja tidak tidak nikah dia nggak sadar ente itu siapa ya kan jadi Imam Nawawi dulu baru nggak suat Subhanallah. Tidak bisa dengan serta merta Imam Nawawi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga ulama-ulama lainnya yang juga misalnya tidak tidak nikah. Dijadikan tolak, tolak ukur, dijadikan cermin. Jadilah ulama dulu. Jadilah seperti mereka yang memang benar-benar waktunya mereka lebih besar di dalam belajar, mengajar, mengarang buku, kitab, dan seterusnya. Kalau mereka-mereka kadang-kadang yang gak zuat sekarang kan banyak bengongnya. Iya kan, banyak bengong, banyak mikir, banyak milih, dan seterusnya. Subhanallah. Punya karangan selembar aja kah gak? Lalu mau pakai alasan mau ngikutin imam? Imam Nawawi tidak, tidak tepat. sehingga hal-hal yang seperti ini juga perlu harus tepat, harus bijak, bijaksana di dalam menjadikan cermin kepada para para ulama rahimahumullah. Hadis yang berikutnya kita lanjutkan satu hadis, hadisnya enggak panjang. Kita biar selesaikan karena masih ada kaitan dengan hadis yang sebelumnya. Ani bin Mas'udin radhiyallahu an an Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha thalatan ta rawahu muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Nabi sallallahu wa alaihi wasallam bersabda halakal mutanatti'un celaka binasa orang-orang yang berlebih-lebihan al-muta'ammiqun al-mutasyaddidun fi ghairi mawdi'is syadid yaitu al-halaq aqibatul mughalina fi aqwalihim wa af'alihim dhammu takallufi wa tashadduq al-kalam al-shidda la ta'ti bi khair dalam hadis ini yaitu menjelaskan bahwasanya akan datang kebinasaan kehancuran bagi orang-orang yang over yang berlebih-lebih di dalam mereka yaitu keluar jalur di dalam perkara-perkara yang memang tidak dibenarkan di dalamnya itu untuk berlebih-lebihan yang keluar daripada konteks hak cipta tadi keluar daripada tuntunan tolak ukur yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Wasallam karena setiap perkara yang berlebih-lebihan tidak akan datang yaitu tidak akan membawa kebaikan tidak akan membawa membawa kebaikan sehingga paling tepat dan paling benar sebagaimana tadi dijelaskan di dalam pasal bab ini yaitu adanya al-iqtisadi fi ta'ah yaitu bagaimana seseorang untuk mengembalikan daripada setiap ibadahnya kembali kepada tuntunan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam karena sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang dilakukan kembali kepada tuntunan dan itulah hakikat daripada ibadah yang dijadikan bentuk taqarrub ilallah. mendekatkan diri kepada kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam Silakan ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan di dalam poin-poin yang kami sampaikan di dalam pertemuan pada malam hari ini. Ini irit banget, ngirit banget nih pertanyaannya, masya Allah, Zen. sama enggak kedua atau satu ini kedua nah, Taib, ada pertanyaan yang sampai ke kami Ini ada pakai kacamata sudah ana. Assalamualaikum. Fika barakallah. Bagaimana dengan sebagian orang-orang yang berkata bahwa ibadah ada yang mahdhah dan bukan mahdhah? Untuk ibadah yang bukan malah, boleh tidak harus syari dalil dan diantara contohnya adalah tahlilan. Benarkah hal itu? Setulahwa alam. Baik. Pertanyaan yang pertama uh, di dalam ibadah menurut penanya di sini benar yaitu kategori ibadah itu ada ibadah yang mahdhah ibadah yang sifatnya memang secara spesifik khusus adalah ibadah seperti salat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Kemudian yang kedua ghairu mahdhah yang sifatnya adalah lebih luas, lebih luas di dalam kategori ibadahnya. Karena di dalam definisi ibadah itu sendiri dijelaskan oleh para ulama di dalam definisi yang sangat kompleks yang pernah kami jelaskan di dalam pertemuan sebelumnya ismun jami'un likullin minal aqwali wal af'ali al dhahira wal batina lima yuhibbuhullahu wa yardah yaitu setiap ibadah yang punya sesuatu yang sifatnya jami' yang komprehensif yang kompleks dari mulai perkataan perbuatan yang zahir dan yang batin selama perbuatan perkataan tadi itu di dalamnya yaitu berharap kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya ibadah dan dibagi dalam kedua kategori yaitu ibadah mahdhah seperti tadi yang kami contohkan dan juga ghairu ghairu mahdhah. Di sini ditanyakan, kalau yang mahdhah sudah jelas pasti sudah sudah jelas pasti kembali kepada tuntunan. Bolehkah ketika sesuatu yang gairu mahabbah tadi itu tidak harus kembali kepada tuntunan. Ini pertanyaannya. Di sini diberi contoh seperti misalnya tahlilan. Seperti tahlilan. Wallahu mudah-mudahan penanya diberikan hidayah dan taufik oleh Allah taala dan juga buat kita semua. Tadi definisi ibadah sudah jelas. Definisi daripada ibadah sudah jelas, walaupun misalnya kategori tahlilan ini dikeluarkan daripada ibadah mahkota, tapi dia masih terikat dengan definisi ibadah itu sendiri. Yang harus ibadah itu tolak ukurnya adalah berharap cinta dan ridho dari Allah. Cinta dan ridho Allah tidak akan keluar, tidak akan datang kecuali melalui pintu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qul in tuhibbun Allah fattabi'uni. Apapun bentuknya yang namanya ibadah, ketika dia masuk di dalam definisi tadi, target tujuannya, harapannya berharap cinta dan ridho dari Allah, hanya satu pintunya ittiba'ur rasuli sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Sakit mata anak. bacain bacana. Waalaikumsalam. Fika barakallah. Bagus, baik, bagus sekali pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah dan taufik bagi penanya dan juga buat kita semua. Wallahu a'lam. Pada dasarnya tentang perkara sutroh memang termasuk salah satu sunnah yang boleh dikatakan kondisi awal-awalnya termasuk sunnah yang mahjuroh yang dilupakan dan ditinggalkan karena mohon maaf kita akan dapat yang namanya sutra itu di masjid-masjid yang memang mereka sudah kenal dengan sunnah tapi kalau di masjid-masjid yang belum sampai sunnah ke mereka, nggak ada sutrohnya, nggak ada, nggak ada sutro. Malah mereka heran, malah mereka heran melihat masuk ke masjid ada sutrohnya. Subhanallah. Sampai ada salah satu masjid musola dinamakan tuh masjid banyak patoknya katanya. Subhanallah. Karena belum, belum sampai kepada mereka, ini poin dasar awalnya perlu kita ketahui. Sutro termasuk awalnya adalah sunnah yang majuroh yang ditinggalkan dan dilupakan oleh umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, karena pada dasarnya sunnah sutroh adalah perkara yang sangat dianjurkan sangat ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam di dalam riwayat Allah Alam yang kami ketahui selama hidup beliau beliau tidak pernah sholat tidak menghadap sutra kecuali sekali dan itu di Mina dan itu di di Mina bukan di Masjid Nabawi atau mungkin di tempat lain menunjukkan bagaimana intensitas atau tentang urgensi daripada sutra ini sangat penting bagi seseorang yang menjalankan melakukan salat. Pertanyaannya bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya? Ini yang kadang-kadang praktek ini ada perlu koridor yang jelas. Perlu ada tuntunan yang pas agar tidak sampai jatuh kepada hal-hal yang nampaknya seperti yang tadi yaitu ada sedikit pembebanan kepada seseorang kayaknya kalau sholat nggak pakai sutro nggak sah itu tidak boleh tidak tidak boleh bagaimana sebenarnya tuntunannya diantaranya yang pertama langkah yang kembali kepada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga hadis-hadis yang berkaitan dengan sutroh memang tidak ada di sana dianjurkan seseorang untuk mau yang namanya solat harus bawa sutroh bawa, bawa sutroh, tidak ada anjuran seperti itu dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam solatnya beliau bermacam-macam sutrohnya Pernah menggunakan sutra pakai unta di depan beliau, pernah dengan tongkat, pernah juga dengan, pernah dengan, dengan tongkat, dan juga dengan bentuk-bentuk yang lain, sehingga menjadi salah satu yang memang sedikit, uh, apa namanya, diperdebatkan. Walaupun sebenarnya ini tidak terlalu besar, masalahnya tidak, tidak terlalu besar, dan sampai jangan jadi perkara yang diekspos terlalu besar-besaran. Itu kan akhirnya menyalahkan tentang keberadaan sutroh di masjid, keberadaan sutroh di di masjid. Insya Allah tidak salah, Insya Allah tidak salah. Tetapi bagi kita harus tepat dan bijaksana bagaimana cara mengaplikasikan sutroh. Yang pertama, ketika kita masuk ke masjid, carilah tempat yang tidak perlu menggunakan sutroh yang diangkat. Cari tiang, nempel ke depan. Itu yang pertama. Kalau di tempat tersebut belum ada atau tidak memungkinkan kita sholat ke tiang atau nempel ke depan, gunakan sutro yang kita punya. Kita bawa tas, pakai sutro kita. Tidak harus pakai sutro yang ada di masjid. Ketika memang kondisi seperti itu sudah tidak ada, baru kita cari tempat yang kira-kira aman, tidak akan dilewatin oleh orang. Apalagi kalau di masjid tersebut nggak ada sutro cari tempat yang aman yang kira-kira tidak akan dilalui oleh orang sholat di pinggir jadi perkara yang terakhir baru ketika memang tempatnya sudah tidak aman kita nggak bawa sutroh nggak bisa sholat nekat ke tembok nggak bisa ke tiang baru kita menggunakan sut sutro itu poin yang terakhir ini insya Allah panduan tuntunan yang nggak membebankan kepada kita tapi kalau sudah di depan seperti ini aman, nggak ada orang jalan, nggak perlu juga harus pakai dipaksain pakai sutro, gitu kan? Nggak perlu pakai dipaksain harus sutro. Karena tadi khawatir hal-hal yang sifatnya terlalu dibebankan kepada seseorang itu kurang bagus, kurang, kurang bagus. Namanya takaluf. Sesuatu yang sifatnya takaluf, sesuatu yang tidak disukain, sesuatu yang tidak sukain. Allah alam Baik, mudah-mudahan cukup insya Allah pertemuan kita pada malam hari ini. Apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang salah dari diri kami mudah-mudahan Allah taala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته